guys, aku udah sampai di workshopnya Sebastian Gunawan. Jadi hari ini kita akan fitting untuk persiapan fashion show dari Sebastian Gunawan dan Christina Panarese. Jadi hari ini aku akan memperlihatkan sama teman-teman behind the scene gimana sih model-model itu kalau lagi fitting bersama dengan desainer. So ada desainer already di sini, Christina. Jadi kita hari ini fitting ya. So ini nanti aku mau tunjukin sama teman-teman gimana sih kalau model-model tuh behind the scene kalau lagi fitting sama designer gitu hari ini. Okay. So ready nanti ya? Okay. So now it's time for fitting. Jadinya nanti teman-teman bisa lihat semua behind the scene waktu lagi kita fitting bersama dengan designer. Pengen tahu kan? Ikutin terus behind the scene Pancam aku. Awesome.
agak susah nyarinya karena looknya harus benar-benar cocok banget sama mereka berdua. Biasanya apa sih yang diperhatiin? Sebenarnya sih karakter sama bentuk proporsi badan ya. Jadi karakternya itu yang membuat kita susah tuh kalau lagi fitting itu menemukan si baju itu sesuai dengan karakternya. Jadi baju udah diciptakan oleh desainer, kemudian dari hasil-hasil baju yang akan dipresentasiin, terus kita memilih model yang cocok banget sama karakter itu baju. Emang sebenarnya semua baju sih bisa dipakai sama siapa aja, misalkan yang mau beli siapa aja nggak ada masalah, tapi untuk di atas panggung itu harus benar-benar si model harus cocok sama baju yang diciptakan oleh desainer. Jadi makanya kita benar-benar mencari model yang cocok banget dengan karakter mereka masing-masing gitu. Jadi karakternya itu, looknya seperti itu, cocoknya dengan baju yang mana. Makanya di fitting itu yang paling susah adalah memilih baju ke modelnya yang paling cocok yang mana. Karena kelihatannya kalau desain kan semuanya bisa dipakai sama siapa aja gitu. Tapi ternyata kalau lagi fashion show, khususnya di model itu agak sedikit, bukan sedikit sih, saya lumayan susah memilih model untuk bisa cocok di every outfitnya. So sekarang udah so happy. Thank you.
baca yang kanji atau dia pakai ini ya? Mendingan ini ya. Memang kepotong dan itu juga memang. Bisa ini atau nanti yang merah kan? Iya kan? Benar. Kalau mau dicoba. Itu A5 tadi. Ini pas satu juga. Dia juga kurus. Lagi dua. Anak itu sama si Aga. Aga yang ada. Hah? Iya, sih banyak kan ini. Anda nanti bisa pakai yang gede-gede gini. Ini. Anda bisa pakai ini. Iya. Ya kan? Ini si Anda. Ya, itu tinggi itu. Ya, tinggi. Bagus. Tinggi. Ini agak 176. Karena 176. Bian 178 cuma pinggangnya kecil. Pinggangnya kecil. V juga 177. Sama Nadia. Nadia sih agak tinggi dia tuh. Nonton nggak? Nonton. Sampai balik ke sana, ternyata nggak bisa langsung sampai... Ini satu lagi. Oh iya. Nanti kita lihat pas tanggal 13 aja. Kan lebih renggang kan waktunya kan? Challenge to music segala macam tuh hari itu. Ya kan? Ya, jadi kita habisin tanggal 13. Final gininya, terus music segala gitu kan. Susun, saya itu lagu sudah jadi besar. Dibikin jadi satu papan aja, jadi berarti nggak pusing. Atau dua papan ketika. Dua papan mungkin nyambungnya ke sini ya, jadi enak. Ini satu papan aja. Ya. Tetiana, Reaktor masuk ke situ, baju datar. Sekarang hari ini sudah selesai fitting hari ini dan semua koleksi sudah ada di board. So jangan lupa tetap ikutin Behind the Scene Panca Makmun. Thank you, see you.